Baik. Ya. Sudah Pak Reza, silakan. Ya, sudah. Gini Tad, saya lagi merintis usaha makanan ya, lagi lumayan. Banyak teman-teman saya yang nyaranin pakai jasa GoFood atau GrabFood gitu. Cuman saya masih ragu-ragu apakah boleh atau kalau misalkan boleh apa fitur-fitur yang harus dihilangkan gitu aja mungkin pertanyaannya. Oh, seperti itu ya. Baiklah. Wallahu ta'ala fa'alam. Wallahu ta'ala alam Pak Reza. Anda di Garut banyak saudara-saudara, teman-teman, orang-orang yang Anda kenal memiliki berprofesi sebagai sopir ojek yang biasa pangkalan. Bapak Reza, masih tersambung? Sepertinya sudah putus, Ustaz. Baik. Baik. Biasanya seperti di daerah-daerah masih banyak orang-orang yang tidak terhubung dengan, karena mungkin mereka tidak mengerti aplikasi smartphone dan harga smartphone juga cukup lumayan mahal. Kalau ada, mungkin lebih baik orang-orang tersebut yang Anda karyakan dengan menghubungi nomor telepon mereka ketika Anda butuh, ya Anda sampaikan, kemudian Anda bayarkan uangnya langsung sehingga mereka terbantu keuangannya, apalagi di masa sulit saat seperti sekarang ini. Tentunya mereka sangat terbantu dengan usaha Anda dan doa yang mereka panjatkan kepada Allah atas kerjasama Anda dengan dia, tentu menjadi sebuah keberkahan hidup bagi Anda dan keluarga Anda juga. Ya. Ya, Masya Allah. Wallahu'alam. Oh, Masya Allah, seperti itu ya. Ya, Bapak Reza di Garut, semoga menyaksikan ya jawaban dari Ustadz Erwandi seperti itu.